Harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Gorontalo kembali naik setelah sepekan sebelumnya dijual Rp90.000 per kilogram. Harga cabai rawit kini menyentuh Rp110.000 per kilogram. Pedagang menyebutkan naiknya harga cabai lantaran kurangnya pasokan. Naiknya harga cabai turut berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. Selain harga cabai keriting juga alami kenaikan dari Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang terpaksa memasok cabai rawit dari luar daerah Gorontalo. Cabai, untuk cabai rawit sendiri kemarin harga kisaran 80 hingga 90. Untuk sekarang sendiri 100. Harga di 100 hingga 110. Tergantung kualitas. Iya. Kalau untuk cabai keriting? Untuk cabai keriting ini mengalami kenaikan juga ini dari 35-40 sekarang 70 hingga 80. Itu faktor naiknya kenapa, Mas? Faktor naiknya kurang pasokan, Mas.